diberikan titik-titik A sampai dengan P pada sistem koordinat Kartesius. Ditanyakan koordinat setiap titik. Titik A berada pada -4,3. Titik B berada pada 2,0. Titik C berada pada 5,2. Titik D berada pada 2,3. Titik F berada pada 7,4. Titik H berada pada 7,-1. Titik I berada pada 1,-5. Titik J berada pada 1,-2. Titik L berada pada 0,-5. Titik M berada pada -1,-4. Titik N berada pada -3,-5. Titik P berada pada -6,-2. Dan titik O berada pada 0,0. Dan titik G berada pada 3,0.